Penduduk menggesa supaya masalah kesesakan lalu lintas sejak sekian lama berlaku di kawasan ini segera ditangani. Penduduk Nur Hasna Abdul Hamid, 45 tahun berkata, laluan yang menghubungkan Bayan Lepas dan Balik Pulau itu semakin sesak terutama sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP lalu. Katanya jika dahulu kesesakan berlaku pada masa tertentu saja seperti cuaca hujan atau ada kemalangan saja, tetapi kini ia berlaku sepanjang masa. Bagi pemandu e-hailing Muhammad Fahad Hazan, 40 tahun pula berkata, dia tidak dapat bayangkan sekiranya projek pembinaan asrama pekerja warga asing terus dijalankan di kawasan itu. Katanya sudah tentu apabila projek itu siap kelak, aliran trafik bertambah sesak dipenuhi dengan bas pekerja. Berikutan pilihan raya umum ke-15 PR15 yang bakal menjelang, Muhammad Fahad berharap wakil rakyat yang dipilih dapat berunding dengan pihak berkaitan bagi menyelesaikan isu berkenaan. Pelbagai siri bantahan dan penyerahan memorandum sudah dilakukan penduduk, namun masih tiada kata putus daripada Kerajaan Pulau Pinang dan Pemaju. Tapi kami kawalan politik macam-macam dengan setiap lagi kita akan pastikan mana ni kan dulu. Pasal penduduk-penduduk, nelayan-nelayan yang lelaki penduduk, semua pun tak setuju. Kita kena dengar keluhan masyarakat. Kalau kita tak dengar keluhan masyarakat, then kita orang lain. Kita pastikan mana dia tak jadi.